mengucapkan salam itu bapak jawab haram. Salamnya siapa? Salamnya imam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bapak jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal sholatnya. Yang ketiga, jangan sampai bapak dengarkan atau ibu dengarkan. Kata orang kita kecacat, pak. Ketaburan. Ketika bapak lewat depan kuburan, lalu bapak bilang assalamualaikum ya ahli kubur. Terus dibalas, waalaikumsalam ya ahli dunia. Itu baju hijau berubah jadi biru. Maka saya ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tahu kita lagi tidak sholat dan kita lagi tidak di kuburan. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sambas, Ibu Wakil Bupati, Bapak-bapak polisi, Bapak tentara, Bapak kajari, Bapak anggota Dewan DPRD, dan juga seluruh pejabat-pejabat yang terlibat, yang besar tidak di mau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Kalau tadi bupati berdiri, maka saya rakyat jelata duduk di lantai. Apa tujuannya Ustaz? Ngapain duduk? Biar bisa lama ngomongnya. Biar bisa kita duduk sehati. Tadi bapak bupati sudah menyampaikan bahwasanya hajatuna ilal ilmi syar'i asyaddu min hajatina ila ta'am wa syarab. Kebutuhan dasar dari seorang manusia itu adalah ilmu syar'i. Itu sebenarnya bukan ilmu syar'i. Maksud dari Imam bin Hanbal ini, pasti Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu yang dimaksud beliau, karena memang kita amat sangat perlu dengan yang namanya spiritual. Karena Fir'aun itu sombongnya luar biasa. Belum ada saya ketemu orang, pak, yang lebih jahat dari Fir'aun. Karena Fir'aun ini ngaku dirinya Tuhan. Mana ada, paling cuma nebar narkoba, paling cuma main perempuan, paling cuma. Ini kalau sampai ngaku Tuhan, pak, belum ada. Ngaku Nabi ada. Itu pun udah ditangkap sama bapak polisi, alhamdulillah. Tapi kalau ngaku Tuhan, belum pernah ketemu. Apa yang terjadi di akhir hayatnya Fir'aun? Fir'aun bilang, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Kapan dia ngomong gitu? Di dalam air. Waktu mau tenggelam. Itulah pantunnya kue korket, kue blodan. Udah sakit, baru sadar. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena mata bisa melihat. Karena ada saudara kita, pak, di depan ini, pak, yang tunanetra, Ustaz Henry beserta teman-teman dari Iqra Braille Center yang sangat saya hormati. Beliau ini masya Allah yang sering saya ceritakan di YouTube, di Instagram. Kalau ada Ustaz yang turun naik bus cari santri dalam kondisi tunanetra, suami tunanetra, istri tunanetra, punya pondok penghafal Quran, pak, di Pontianak, sepakat dua ayani, cari santri sampai ke Sambas, turun naik bus, pak, bus lingkat, bus apa, tahap-tahap lah pokoknya naik. Dan suah saya ketemu bawa proposal, dan suah lalu dari 2014 saya ketemu beliau tak pernah bawa proposal dan tak pernah minta-minta. Inilah Ustaz yang saya selalu cerita. Kalau beliau ditanya, Ustaz, kalau seandainya Allah takdirkan bisa melihat, apalah yang nak Ustaz tengok atau nak Ustaz lihat pertama kali? Dia, beliau jawab, saya kalau diizinkan Allah mau lihat, yang pertama kali pengen saya lihat adalah huruf-huruf Al-Quran. Kita, pak, handphone baru lah 10 juta, 20 juta, sombong dan macam apa, pak. Semua orang kayaknya sibuk, mau kita hubungi berapa triliun si tender di handphone itu. Nah, itu pun kalau yang lunas, kalau yang masih nyicil, banyak gaya ya, wifi, wifi kantor. Saya sudah padahkan dengan Pak Ite yang datang, ingin kira undang saya, siap tak dengarnya?
panas-panas telinga, siapkan sabuk pengaman. Tuh bukan tausiah, rukyah. Mendaan kuat, silakan buka pintu panitia. Saya tak cari panggung, dah lakat saya. Masuk TV, udah. Anu udah dan sampai mendaan kuat TV-nya. Saya datang ke sampah silaturahim sama teman-teman tunanetra. Mau bikin masjid, semoga Allah izinkan. Nanti ada masjid untuk teman-teman tunanetra. Pak, pengalaman saya yang paling berkesan ketemu dengan Ustaz Henry saat saya sedang umroh, Pak Bupati. Allah takdirkan, Pak, saya umroh sama beliau. Saya numpang, Pak, nebek. Ya, Ustaznya, Pak. Waktu tadi Pak Bupatinya ke kota Madinah Al-Munawwarah, kotanya akhlak, kotanya baginda Rasulullah, kebayang kita Pak Kubah hijau. Bersolawat kita Pak kepada Nabi besar Muhammad dengan sama-sama mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini yang Islam, siapa yang pengen dapat syafaat dari Rasulullah? Semua? Siapa yang pengen masuk surga? Masa? Nyangke? Pak polisi? Pak tentara? Masuk surga juga, Pak. Kita di Sintang ada SAI, Pak Jaksa. SAI itu Santri Adiaksa Indonesia, cabang Sintang. Kajarinya turun langsung. Saya kira ngapain Pak mikul beras, ngantarin beras untuk anak yatim menghafal Quran. Kemarin mereka bilang, Ustaz, kami juga pengen masuk surga. Loh, saya bilang, Bapak berhak dapat surga. Pak Bupati berhak dapat surga. Ibu Wakil berhak, Bapak Polisi berhak. Semua kita di ruangan ini berhak dapat surga. Tapi, kalau mau cepat, harus ada orang dalam. Kok ketawa? Saya serius. Mana ceritanya? Berapa yang masuk surga? Semuanya. Siapa yang mau mati? Pasti belum. Dan calon masih nyaman, Ustaz. Pada masih nyaman. Inilah gaya asli manusia. Mau masuk surga, tapi tidak mau bayar harganya. Mana ada orang masuk surga kalau tidak mati? Coba tepuk sebelahnya bilang, saya ikhlas. Saya ikhlas. Kalau Bapak duluan. Pasti marah. Marah dia, wih, saya belum naik pangkat. Saya baru golongan sekian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut ada dua hal yang dibenci oleh umatku nanti, kata Rasulullah. Satu, kekurangan rezeki. Bapak kalau tak percaya, coba aja dudukkan sebelahnya. Mudah-mudahan bisnisnya bangkrut, Bu, ya. Usahanya Bapak belum. Marah dia, Pak. Yang kedua, kata Rasulullah, kematian. Padahal mati itu pasti. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Yang di kanan mati. Yang di kiri mati. Yang pegang mic mati. Yang dengarkan mati. Pegang kamera mati. Mana yang gak ngerti? Pakai songket lah hari ini. Pakai pangkat lah hari ini. Pakai baju mahal lah hari ini. Mati, kaos kaki bolongnya tak boleh pakai. Saya seumur umur baru, walaupun umur saya baru 36, belum pernah ketemu orang mati mandikan dirinya seorang. Sana kita mandikan aku, dah biasa ya aku mandi. Gaya-gaya. Saya orang situ, Pak. Mama saya orang perempuan. Ini Aki Nekwan saya asli situ. Saya lama meninggalkan Kalimantan Barat tahun 1999. Masuk Gontor, S1 di Gontor, S2 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tahun 2012 baru balik situ. Balik, Pak, dalam keadaan babak belur. Miskin, tak punya uang, tak punya nama, tak dikenal orang, dan lalu buka usaha, alhamdulillah, husnul khotimah, tutup semuanya.
Jadi buat teman-teman saya yang hari ini bisnisnya bangkrut, bapak belum, tenang, engkau akan jadi ustadz selanjutnya. Karena kalau saya masih jualan kopi, Pak, jualan bubur ayam kampung di pinggir jalan, bubur ayam kampung mama saya buat, Pak, nangis tiap subuh, Pak. 2012, 5:30 itu bawa jualan, adik saya bikinkan checklist, kacang goreng. Kan itu sarapan di sekretariat, lauknya nasi kuning, itulah yang saya jual 2012. Itulah yang tak laku, walaupun cuma 6 porsi. Buka warung kopi, tak laku, dan seterusnya. Masya Allah, rupanya Allah punya skenario yang lebih baik. Allah tahu saya tidak cocok jualan nasi kuning, tidak cocok jualan kopi. Hei, sekarang dengan izin Allah, penjual kopi yang bangkrut itu duduk sampai bupati. Apa kerja saya, Pak? Mikul beras. Saya tukang pikul beras, kuli. Ini karena mau tausiah, jadi pakai baju ini. Kalau hari-hari saya pakai celana jepit, pakai celana jeans, pakai kaos, pakai topi. Biasa saya datang ke satu tempat, Pak, orang saya, yang mana lu selalu mantu? Yang diajak ngomong saya, Pak. Dulu nengok-nengok artis itu di TV gitu ya. Hari ini ya sekali, anytime mau ketemu, telepon apa, Allah mudahkan. Bukan karena saya hebat, tapi saya mau kasih tahu, Allah itu, Pak, tidak pernah ingkar janji. Andai tadi ayat disambung, Kak, tadi sampai Abdan Syakuro, kan, harusnya Al-Isra itu sambung sampai ayat 7. Di situ ada kalimat in ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asabtum fala. Kalau engkau berbuat baik, kata Allah, kebaikan itu kembali kepadamu. Kalau engkau berbuat buruk, keburukan itu kembali kepadamu juga. Jadi Pak Bupati, Ibu Wakil, Bapak Polisi, Bapak Tentara, Bapak Jaksa, dan semua bapak-bapak yang hadir di depan ini, kalau bapak berbuat baik, sebenarnya bapak sedang tidak berbuat untuk orang lain. If you help others, you help yourself. Artinya, sangat kencing berdiri. Ibu, tahu ke artinya, Bu? If you help others, you help yourself. Kalau engkau menolong orang lain, sebenarnya engkau sedang menolong dirimu sendiri. Cerita Ustaz Hendri tadi, Pak, di Madinah. Saya bawa beliau, Ustaz Hendri kan belum pernah umroh. Ustaz, macam mana biar Allah? Cuma adalah saya jelaskannya Allah sama orang yang tunanetra. Bisa Ustaz, siap, bawalah saya, Pak, bismillah. Tahu kan Bapak masuk dari pintu bagus salam, saya sudah pernah umroh. Ada banyak sini? Banyak. Kok anak-anak tangan? Oh, takut ria ya? Oke. Bapak-bapak yang pernah umroh pasti selalu mau lagi ini. Iya enggak? Yang takut-takut ini pasti karena modalnya atau apa, uangnya uang bermasalah ya. Karena banyak orang jelas umroh tak sampai-sampai ke hotel. Bukan karena sesat, Bu, sibuk belanja. Nangis di pojok hotel, Pak, Pak Bupati. Ngapain bukan nangis? Saya kira sedih kan? Duit habis, Ustaz. Oh, itu sih lapor suami ya, saya bilang. Datanglah saya bawa Ustaz Hendri. Saya peluk, masuk bawa salam. Udah salawat kita nih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hati saya, Allah, cemana saya kadang bawa diri saya seorang pun susah. Ini masuk Allah, satu dunia kumpul di situ. Belum ada pandemi. Wah, berdesak-desakan, goyang-goyang, Ustaz Hendri tenang, dia kendang, dia tak apa-apa kan? Saya yang bebar, Pak. Sampai depan pintu Raudhah, ada askar berdiri besar. Kita ini kan kecil kan orang Indonesia ini. Mereka kan tinggi-tinggi besar, Pak, kayak beliau ini. Tinggi-tinggi besar, tegap-tegap badannya, gagah-gagah. Anda! Ditunjuknya saya. Mana? Matanya, tangannya nunjuk matanya, bilangnya huna, tan. Saya, dipanggil. Merapatlah saya, Pak, dari tengah, geser. Akman, tunanetra ya? Nah, saya bilang, iya. Aduh, masuk. Anak, atau aduh. Nangis saya, Pak. Saya masuk roh, karena ketarik Ustaz Hendri.
Bukan karena saya bisa bahasa Arab atau S2 Kuala Lumpur, enggak Pak. Ustaz Henry yang tuna netra lah yang menyelamatkan saya, masuk saya ke dalam bawah Tuhan. Nangis saya bilang, ya Allah, baru di dunia Allah dah tunjukkan siapa tuna netra sesungguhnya. Kita yang normal-normal Pak belum tentu bisa masuk Allah dengan mudah Pak. Beliau dijaga Pak, dikawal. Saya bisa puas-puas sholat, doa, apa segala macam. Wah, saya bilang aku niat ada Pak cita-cita mau bagaimana gimana. Saya wasilah dampingi dia, niat nak bantu kawan, nak bantu saudara tadi. Rupanya Allah mudahkan. Akhirnya Pak, gara-gara cerita itu Pak, berebut biar nak bawa saya sendiri. Kata saya adalah kak aku, kata dia. Kita lah seorang. Malah nak bawa saya sendiri supaya dapat kemudahan Pak. Memanglah antara tulus dengan modus itu beda tipis Pak. Jadi yang tadi disampaikan Pak Bupati itu memang ini Pak, ada empat kelompok. Ada apa? Empat kelompok. Kelompok pertama ini banyak bicara, banyak kerja. Contohnya tuh kayak Amerika gitu. Pokoknya bicaranya banyak ini. Ya kan Inggris, negara-negara orang sana ya. Kelompok pertama tuh gitu. Pandai membranding gitu. Ada kelompok kedua, sikit bicaranya, tidak banyak ngomong, tapi kerjanya banyak. Jepang, Korea, Cina, orang-orang sana. Ada lagi yang sikit bicara, sikit yang dikerjakan. Wah, itu mungkin yang tidak terkenal itulah kelompok-kelompok yang memang senyap ya Pak. Sikit bunyinya, tapi sekali bunyinya kayak nanti. Sampai lah Pak bunyinya Pak. Dan pernah bunyi, sekali bunyi nyakit nanti pinjam duit dua kata ya, tapi tembus ke hati. Waktu minjam melas-melas, waktu bayar malas-malas. Bukan di situ Pak, di parit gendang-gendis samping samudera Atlantik. Kau Pak, si Anwar itu orang sama sebaik-baik. Yang ketiga, keempat, banyak bicara, sedikit bicara, sedikit kerja, udah. Yang terakhir tadi, banyak bicara, banyak kerja. Nah, banyak bicara, sedikit kerja. Ada satu kelompok protes, kalau macam kami, masuk yang mana? Sama tukang riset, dia bilang, oh Anda mohon maaf tidak masuk empat-empatnya. Kok bisa begitu? Loh, karena Anda kuadran yang kelima. Sudah kami riset, Anda maksudnya yang kelima. Apa itu yang kelima? Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Jadi kalau Bapak apa komandan punya anak buah, di depan Bapak dibilang siap dan, laksanakan. Begitu komandannya balik badan, dia bilang, pret. Nah, yang kayak gini Pak, harus dirukyah. Tidak bisa pakai doa. Ya Allah kasih hidayah, ya Allah lembutkan hatinya, ya Allah. Kalau memang malaikat yang mau datang, nah malaikat bolehlah ya Allah, Mikail atau Israfil lagi gitu. Pak, Bu, di pagi yang penuh berkah ini kita ditampar dengan sebuah ayat yang dibaca tadi oleh koryah kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Bupati tiba-tiba dapat panggilan Pak ke Pontianak. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Sambas, harap menghadap kepada Bapak Gubernur besok pagi, tidak boleh diwakilkan. Apa artinya surat gubernur itu Pak? Kalau sampai ada kata-kata itu penting. Nabi Muhammad Bu Pak nerima syariat puasa pakai Jibril, Haji Jibril. Sholat tidak diwakilkan dengan orang lain. Siapa yang ambil langsung? Baginda Rasulullah. Nah, tadi ada ayat
linuriyahu min ayatina. Banyak cerita Isra Miraj ini. Satu poin penting yang saya mau sampaikan, kita kalau mau memperbaiki akhlak tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, memang mau tak mau suke dan suke mulainya dari masjid. Karena memang orang munafik tak suka masjid, orang kafir tak suka masjid, orang jahat tak suka masjid. Bapak polisi, saya yakin orang-orang baik semuanya, tapi kan susah kalau mimpin anak buah yang susah diatur, Pak. Tadi Bapak suruh beli jangkrik, dia pulang bawa kodok. Siap dan depan Bapak pulang-pulang, loh kok bawa jangkrik, bawa kodok? Menurut dunia perarwanaan, Pak, kodok lebih baik. Loh saya suruh apa tadi? Jangkrik. Duit-duit siapa? Duit saya. Terus kok bawa itu? Itulah. Siap salah dan siap salah. Tapi besok diulang lagi, Pak. Kira-kira kalau Bapak sebagai pimpinan diapain, Pak, anak buah ini? Hah? Mutasi kan, suruh jaga perbatasan aja dia, suruh ketemu sama jin beranak di sana. Tidak ada Pak orang yang suka dengan orang yang jelek, yang jahat. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup atau sampai di Isra Miraj itu ketemu satu hal. Apa yang beliau ketemu? Salah satu dari cerita Isra Miraj itu, Pak, masjid ke masjid, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, baginda Rasulullah melihat sosok perempuan. Izin ya, ibu-ibu ya. Dan tadi kan saya noleh bapak-bapak. Noleh. Soalnya ibu-ibu tadi dapur kamera, pegang kamera. Ada kekuatannya. Jadi, wifi, wifi Allah deh. Nggak, gurau. Soalnya, ibu-ibu kalau foto tuh, wakil, nggak boleh diwakilkan pakai handphone orang lain. Bu, satu handphone ya, nanti gantian. Tak bisa, Ustaz, tak bisa. Penasaran saya. Apa bah maksudnya ini? Rupanya, Bu, di handphonenya itu ada aplikasi supaya tambah cantik. Ah, gitu loh. Tambah putih. Iya, Pak. Tapi bukan di Sambas. Ibu-ibu yang di Maret Gendang Gendis. Pantas tidak mau suruh orang lain pakai handphone lain. Jadi saya diam sama ahwat-ahwat yang belakang. Wajah itu dirawat, bukan diedit. Langsung berubah hidupnya. Karena kenapa nakui ya? Dilewat kaknya tuh. Boleh lanjut ke Pak. Saya pun ada dua gini, agak serius habis ini. Tadi baru mukot, baru pembukaan. Habis ini kita ngomong anggota dewan. Satu satu itu satu. Tanya, apa pengen pada lo? Satu ibu-ibu. Apa yang dijumpai Rasulullah? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sosok ibu-ibu, perempuan-perempuan yang berkuku besi, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri sampai berdarah, bagus lagi, dicakar lagi, bagus lagi, dicakar lagi. Ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, man hunna ya Jibril, siapa mereka itu? Disebut sama baginda Rasulullah, disebut sama Jibril, wahai Rasulullah, itulah ibu-ibu orang-orang yang dulu di dunia suka gibah dan suka namimah. Apa itu gibah? Gibah itu dzikruka akhoka bima yakrahu. Membicarakan keburukan orang lain yang itu adalah sebuah kebenaran. Dia memang berbuat kesalahan itu, dia memang bikin maksiat itu, dia memang bikin kecurangan itu. Lalu kita omong-omongkan dan kita umbar. Kalau benar ya Rasulullah, itulah gibah kata Rasulullah. Kalau salah, itulah fitnah. Maju kena, mundur kena. Yang satu gibah, maka ibu jangan kasih nama anak Siti Gibah gitu ya. Nah bagus. Bang Kamil Unte bikin film Pengabdi Gibah, itu sindiran untuk masyarakat, sindiran sosial. Karena masyarakat kita dua hobinya, kalau di atas sombong, kalau di bawah iri dengki. Maka kalau itu dibikin listrik, mana Pak DPRD? Kalau dibikin listrik, Pak Dewan, itu jadinya PLTID. Apa Ustaz PLTID? Pembangkit listrik tenaga iri dengki. Satu Sambas terang semua satu Indonesia. Karena saking besarnya energi iri dengki. Gimana tidak besar? Kawan naik mobil, bukan mobil, situ oto.
Kawan naik oto, dia masuk oto. Oto ambulan. Min. Kawan naik pangkat, Pak Kajari. Naik pangkat, dia naik juga. Apa yang naik, Ustaz? Tensi darahnya naik. Kawannya masuk rumah, baru dia masuk rumah. Tapi namanya Sudarso, Mitra Medika, Antonius. Tahu ke rumah itu? Rumah apa? Rumah sakit. PLTID, Pembangkit Listrik Tenaga Iri Dengki. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Padahal hidupnya TGM. Apa Pak? TGM. Apa TGM ya? Ada gak macam mana? Kalau pepatahnya Pak Bupati, biar tekor asal kesohor, biar pape asal begair, pokoknya gaya dulu. Apa misi jeng? Jeng apa? Jengkol. Ah sorry ya, aduh, nggak enak banget ini jeng. Biasanya kayak gitu baru nemu. Baru apa? Baru nemu. Kalau orang udah biasa, nggak gitu Pak. Puas dan makan lobster, puas dan makan apa, ujung-ujung apa? Ikan asin. Ya kan? Saya berhati. Saya ketemu orang kaya, miliar-miliar bisnis Pak, puluhan miliar per bulan. Ajak makan, Mas mau makan apa? Saya bilang. Dia bilang, enggak lah Ustaz, saya ini udah kenyang gak makan. Kalau ikan asin mau datang saya. Ikan asin. Kata Ustaz Henry dan kawan-kawan itu baru berangkat, hari-hari gue makan ikan asin. Jadi dunia nih Pak, Bu, terbalik-balik. Saya ketemu sama orang yang, mohon maaf ya, ini saya gak sebut nama, gak boleh melanggar kode etik jurnalistik. Sertifikatnya setinggi badannya. Tahu gak sertifikat setinggi badan? Saking banyaknya kalau ditumpuk dari bawah tuh. Setinggi badan, baru satu daerah. Daerah lain tumpuk lagi, banyak lagi. Bertumpuk-tumpuk sertifikat. Bawa duit pakai koper Pak, dan bukan rupiah, dolar. Apa beliau bilang sama saya? Tanda gak macam mana? Entah kemana. Beliau cerita langsung sama saya. Beliau bilang apa? Duit hantu dimakan setan. Dulu dapatkannya. Jadi gini Pak, mau dapatkan duit sampai stres. Sudahlah. Cari duit sampai stres ya, ikut saya. Cari duit sampai stres. Mau ngikut boleh, enggak ikut enggak apa-apa ya. Tapi yang ikut saya doakan hidupnya tenang, bahagia, berkah, rezekinya bagus. Utangnya cepat lunas. Amin. Nah, Pak, tahu dah saya masalah utang sama saya. Keren-keren. Punya utang. Nah, Aki gitu dulu mau meninggal, nunjuk tanah, Pak. Sia tanahku, sia tanahku, sinung tanahku. 3 borong, 4 borong, 5 borong. Orang zaman now mau meninggal, bilang, ayah ada juga tanah, tapi 3 bungkus. Apa tanah 3 bungkusnya? Tanah bakar. Dari tadi ini, saya mau yang pakai masker ini antara 2. 1 geram, 2 panas tak berlawan. Nah, coba nih, ini kayaknya geram. Lagi bikin bibir. Karena pakai masker gak nampak. Pak, kalau sudah diceramah, balik dari mana nanti? Saya ngasih tahu, orang kayak itu banyak. Terlihat hebat, terlihat keren. Bapak dari punya jabatan, lagi dihormati orang. Orang mau tak mau hormat. Selesai jabatan, selesai itu. Saya punya sahabat, salah satu daerah, pejabat penting. Besok sertijab, malam-malam nelfon kawan saya, tolong angkutkan barang-barang saya, tolong angkutkan barang-barang saya, ini motor besar saya. Saya ikut juga motor besar Pak. Tolong angkutkan motor besar saya, tolong bawakan, tolong drive dari Kalimantan Tengah, bawa ke Pontianak. Bawa aja dulu. Loh kenapa Pak? Beliau bilang, besok saya sertijab, kalau besok sudah turun dari jabatan, dah ada yang mau dengar omongan saya. Dalam hati saya, oh kasihan
Oh kasihan, sungguh kasihan. Ya itu dia yuk semuanya. Oh kasihan, oh kasihan, sungguh kasihan. Dia kira hebat, Firaun bukan gitu. Oh aku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tinggi. Mana Musa? Hey Haman. Haman itu kontraktor pak. Suruhnya bikin istana, makanya bikin piramid itu kerjanya Haman. Mengasah bukit, mengukir bukit. Hey Haman, bikin gedung yang tinggi kata Firaun. Aku mau nembak Tuhannya Musa. Haman bikin piramid tinggi, lalu diambilnya panah, ujungnya dikasih darah. Darah burung ditepel ke atas, terus naik ke atas, turun ke bawah ditangkap. Hey penduduk Mesir, lihat Tuhannya Musa sudah aku tembak, itu berdarah. Percayalah si bodoh semua di sini. Musa ketawa-ketawa, oh kasihan, sungguh kasihan. Firaun kira dia pintar pak, makanya botaknya sama saya pak, botak depan pintar. Saya ini botak depan pak, belakang botak juga, belakang sini botak. Kalau botak depan itu pintar, botak belakang pak namanya banyak mikir. Kalau botaknya depan belakang dia pikir dia pintar, nah, itu aja. Itu saya pak bupati, bukan bapak. Kalau bapak kan ada rambutnya semua. Karena kebodohan saya itulah pak, saya pikir dunia ini harus punya mobil bagus, harus punya jabatan tinggi. Saya salto-salto pak ngejarnya di Malaysia dulu, kerja dari jam 7 pagi sampai 1:30 malam. Sampai akhirnya saya baru ketemu pak dan baru paham arti kehidupan sesungguhnya. Ternyata yang paling mahal itu adalah keberkahan. Yuk ikut saya, mau gak? Begini doanya, mau saya kasih tau doanya? Ya Allah, yuk. Ya Allah, beri saya rezeki. Beri saya rezeki. Gak apa-apa banyak. Gak apa-apa banyak. Yang penting. Yang penting. Halal dan berkah. Halal dan berkah. Ulang ya, ya Allah. Ya Allah. Beri saya rezeki. Beri saya rezeki. Gak apa-apa banyak. Gak apa-apa banyak. Yang penting. Yang penting. Halal dan berkah. Halal dan berkah. Daripada sedikit. Daripada sedikit. Tapi haram. Tapi haram. Jadi penyakit. Mau dapat. Dapat rezeki yang banyak dan halal. Nah ke Pak Bupati masih ada waktu, ajak orang-orang Sambas pak, pakai doa ini ya pak. Bapak polisi ajak semua anggotanya, karena bapak ibu yang ada di depan saya ini beda pak sama yang di belakang. Kenapa? Kalau saya macam saya pak, teriak-teriak Allah Akbar, ayo bayar zakat, ayo ke masjid, orang gak dengarkan pak. Selesai tabligh akbar, baliho saya diturunkan. Tapi kalau kayak bapak polisi, bapak tentara, bapak anggota dewan, bapak kajari, bapak bupati, pakai pulpen. Kalau orang Bugis bilang teke. Jadi kalau ada orang yang puasa, kepala dinas yang bayar zakat, rajin sholat duha, itu bukan amalan polisi, bukan amalan tentara, bukan amalan bupati, bukan amalan wakil bupati. Itu amalan orang Islam. Tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi anggota dewan, udah bisa itu sholat, zakat, puasa. Tapi kalau kayak bapak bupati, bapak anggota dewan, yang mahal itu tekeng. Apa itu tekeng? Tanda tangan. Dengan ini saya Ketua DPRD Kabupaten Sambas menghimbau dan mengajak kepada saudara muslimin muslimat untuk sholat berjamaah di masjid. Maka semua anggota bapak yang sholat berjamaah di masjid, pahala yang mengalir buat bapak. Allah Allah. Enak jadi pemimpin kalau tanda tangannya ngajak orang ke surga. Jadi saya mau ngasih tahu pak, tanda tangan itu bisa bikin bapak masuk surga. Bapak kajari enak betul. Santri Adiansa Indonesia Kabupaten Sambas, ayo kita berbuat bergerak. Mari kita sukseskan program-program yang baik. 1, 2, 3 tanda tangan.
orang melaksanakan, alhamdulillah. Enggak, enggak ada masalah. Tapi bapak nanti di padang mahsyar tidak dituntut Allah dengan kepemimpinan bapak. Tapi pak, tanda tangan yang itu bisa bikin bapak masuk surga, bisa juga bikin bapak dan ibu semuanya masuk neraka. Saya sih tidak nakut-nakutkan, masih tahu ya. Kan senyum saya, bukan bicara kebencian kan. Pak, bu, muslim ini pasti rugi kata Allah. Innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu, kecuali yang beriman. Terus wa 'amilus shalihat, beramal soleh. Setiap orang beramal soleh, bapak polisi di bidangnya, bapak tentara di bidangnya, bapak kepala desa di bidangnya, bapak camat di bidangnya, ibu-ibu PKK semua bergerak di bidang masing-masing. Susah pak kalau main bola semuanya striker. Betul enggak? Susah juga kalau semuanya kiper. Siapa nak nyerang? Maka kita perlu bagi tugas. Beda seragam, inilah tanda kita ini semuanya saudara. Ada jempol, ada telunjuk. Kata Rasulullah peradaban itu 5 syaratnya. Satu, harus ada pemimpin yang adil. Mudah-mudahan pemimpin kita, bupati kita, bupati kita yang adil, dijaga Allah, dijaga Allah. Bapak kajari, bapak polisi, bapak tentara, bapak anggota dewan, semua saya doakan dalam safar saya, semoga bapak semua dilindungi dan dijaga oleh Allah. Amin. Disehatkan badannya, dikuatkan badannya, dijaga lahir dan batinnya, anak cucu keturunan dijaga Allah, dimuliakan Allah. Saya sedang safar, saya doakan semoga bapak-bapak dijaga Allah. Karena ini pemimpin adalah jempol pak, nomor satu. Yang kedua, kata Rasulullah, Islam ini akan jalan kalau ada yang nomor dua. Ini pistolnya. Siapa yang kedua? Ulama yang ikhlas. Ustaz-ustaz, guru-guru, orang alim, orang soleh yang diminta fatwa, diminta nasihat. Yang ikhlas. Banyak pak, saya pun masih belajar. Belum masuk saya kategori itu. Doakan semoga bisa masuk. Amin. Tapi dua ini pak, tak ada gurunya pak. Si an gurunya tidak bisa nembak. Mesti ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga kata Rasulullah adalah saudagar yang dermawan. Apa saudagar yang dermawan? Pengusaha. Maka kalau pemimpin dengan ustaz, jadinya doa bersama. Kalau ada pengusahanya, ada logistiknya. Saya siapkan makan ustaz, saya siapkan mobil, restoran pakai dana restoran saya. Kita harus kolaborasi tiga ini. Tapi tiga ini pun tidak berjalan program kalau tidak ada yang keempat. Siapa yang keempat? Anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Karena ini eksekutornya. Yang tua-tua ini, oh, mohon maaf lah ya, tidak di sini-sini. Alhamdulillahirabbil antar batuk dengan Al-Fatihahnya pak, banyak batuk di masjid. Bukan di situ, sini jauh. Maka perlu anak muda, karena bapak-bapak udah nggak punya waktu ngurus kebijakan, rapat dan lain-lain. Banyak yang diurus pak. Maka anak muda ini waktunya luang, eksekutor. Maka saya kumpul dengan anak muda. Ada namanya paskas, pasukan amal soleh. Di mana jumlahnya? Alhamdulillah izin Allah sekarang baru 3.500-an orang di seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Untuk laporan juga kepada bapak-bapak ibu semuanya, alhamdulillah beras yang kita bagikan hari ini sudah lebih dari 700 ton sebulan. Se-Indonesia, Aceh sampai Papua, santri kita baru 300 ribu di 5 negara. Sudan, Mesir, Malaysia, Thailand dan juga Brunei Darussalam. Kita bagi-bagi beras sampai ke sana. Jadi kalau suami Indonesia ngantarkan TKW, ngantarkan TKI, kita sekarang bagi-bagi beras dan baik sampai ke negara itu. Allah Akbar. Allah Akbar. Baru empat pak. Tapi empat ini, kata guru saya, Tuan Guru Sa'adul Somad, tidak akan jalan, tidak akan ada bensinnya, tidak akan terbang ke langit kalau tidak ada yang nomor lima. Kelingking pak. Siapakah kelingking itu? Kelingking itu adalah doa ulul mustadrafin. Orang-orang rumah yang berdoa, ibu-ibu mekwan yang tinggal seorang di rumah, ada di sini mau apa namanya Ustaz Hendri? Mau ana pak di Sambas tinggal seorang diri, sebatang kara tinggal dalam rumah, tidak bisa melihat tunanetra nenek-nenek. Nah doa-doa orang-orang seperti ini pak yang kita perlu.
doa-doa santri, doa-doa anak yatim, ustadz-ustadz kampung yang di dalam-dalam kami tak pernah nampak, tak terkenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di langit. Dengan jabatanmu, gunakanlah untuk mendekat kepada Allah. Dengan wewenang, dengan apa yang Bapak Ibu miliki, dekat. Kenapa Pak Bu? Nih, saya mau nyampaikan ini nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa gerak sama-sama. Nih, Pak, saya sudah ketemu sama Profesor Doktor, tapi tidak bisa jawab ini, Pak. Ada tiga pertanyaan yang tidak pernah bisa kita jawab. Satu, kapan matinya? Di mana matinya? Bagaimana matinya? Ada yang bisa jawab di sini? Saya kasih hadiah 3 juta. Satu pertanyaan, 1 juta. Ibu bisa jawab, Bu? Profesor Doktor yang sudah lulusan Jerman, saya tanya, tidak bisa juga jawab. Tapi ada satu yang bisa kita jawab, Pak, Bu. Apa yang sedang kita persiapkan untuk kematian yang pasti itu? Sekali lagi saya tanya, yang bicara mati, yang dengarkan mati, yang duduk di depan mati, duduk di belakang mati. Saya tidak mau panjang, Pak, tidak mau cerita yang aneh-aneh. Saya pengen ngajak Bapak Ibu satu hal, kata Rasulullah, yang membuat engkau jadi manusia yang paling cerdas. Bukan titel, bukan jabatan. Cerdas itu ketika engkau banyak mengingat mati. Mati. Kita ini pasti mati, Pak. Jangankan di dalam tanah, di atas tanah sudah lemah, Pak. Nih, jenazah mati, berubah namanya, Pak. Tolong bawakan jenazah. Dan tidak dipanggil Pak Jaksa, dan tidak dipanggil Ustaz, dan tidak dipanggil pimpinan pondok, tidak dipanggil Pak Camat, Pak. Begitu mati, mana tadi jenazah? Kalau ayam, Pak, hidup satu namanya ayam. Begitu mati, jadi ayam goreng, jadi ikan katsu, macam-macam namanya. Manusia, Pak, waktu hidup, macam-macam namanya. Dokter, lagi Ustaz, tokoh masyarakat, panutan. Begitu mati, mana jenazahnya? Satu aja namanya, Pak. Orang menyebut bangkai itu tidak enak gitu. Maka, Bapak Ibu yang baik, tolong baca tulisan di depan. Ah. Yuk baca sama-sama. Saya doakan mudah-mudahan utang cepat lunas. Baca sama-sama yuk. Banyak orang berpikir. Bagaimana mencari hidup yang baik. Tapi lupa. Bagaimana mencari mati yang baik. Mati, ya, inilah Pak yang tadi disebut sama Pak Bupati, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan langit dan bumi. Ini Pak Bupati, saya izin waktu itu beberapa waktu lalu saya didatangi oleh Pangeran Soleh. Pangeran Soleh ini, Bapak Ibu semuanya, adalah salah satu orang kepercayaan Sultan Hasanah Bolkiah Brunei Darussalam. Beliau ini selain kerabat istana, juga pakar minyak bumi. Ini kisah nyata ya, boleh saya ceritakan? Beliau waktu ke Munzalan, bawa rombongan dari Brunei, cerita sama saya. Pak Ustadz, saya ini mau cerita tentang ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Saya ini ahli minyak, kata beliau. Diutus oleh Sultan Hasanah Bolkiah untuk mencari sumber minyak bumi yang baru. Karena kami tidak punya, sudah hampir habis, itu bahasanya waktu itu. Dicarilah, mutar-mutar keliling-keliling, ada satu zona, satu daerah yang dianggap itu berpotensi untuk keluar minyak bumi. Akhirnya Pak Bu, diteliti, diriset, turunkan tenaga ahli. Masya Allah, tabarakallah, tak ada keluar minyak sedikit pun. Minyak goreng pun sehat. Akhirnya waktu itu Sultan Hasanah Bolkiah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Apa instruksinya? Lalu Sultan Hasanah Bolkiah, Pak, saat itu kata beliau, memimpin khutbah Jumat, turun ke masjid-masjid, memastikan semuanya pasukan itu datang ke masjid-masjid. Pokoknya kata kuncinya masjid. Apa yang terjadi, Pak Bu? Pangeran Soleh tadi datang kepada saya lalu cerita, beliau bilang apa? Beliau bilang, di tempat yang kami teliti tadi tak ada minyak buminya,
Allah takdirkan keluar minyak bumi sampai sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ayat itu Pak yang dibaca tadi surat Al-A'raf surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa. Kalau penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Ramai-ramai Pak, amanu wa taqwa, beriman ramai-ramai, bertakwa ramai-ramai. Polisinya bertakwa, anggota dewannya bertakwa, rakyatnya bertakwa, pemimpinnya bertakwa. Bukan kayak kuatan yang kelima tadi Pak, lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Makan dah bagus, makan pada, dah bagus makan ikan asin, yang dimakan aspal 5 cm jadi 3 cm. Alah kecemplungan. Makan solar, minum solar, enak minum jus alpukat. Ada yang ketawa, ada yang pura-pura tak ketawa, ada yang nahan, ya paham-paham jelah. Bapak ibu yang baik, begitu ahlul qura itu aman wa taqau, la fatahna alaihi barakati minas sama wal ard. Kami bukakan pintu ini semua agar mereka kata Allah merasakan nikmatnya aku. Saya berdoa Pak, Kabupaten Sambas ini, insya Allah Allah turunkan rahmat dan keberkahan. Amin. Karena saya ini orang-orang di sini orang baik Pak. Insya Allah kita semua berkumpul nanti di surganya Allah. Amin. Maka saya ingin kita semuanya Pak menunjukkan komitmen kita. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari tausiah kali ini. Karena nanti Pak, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita akan berakhir di sini. Dan gambarnya ini Pak, inilah tempat kita Pak, istana masa depan. Siapapun di ruangan ini akan berakhir di sini. Apa yang nak disombongkan? Apa yang nak kita bangga-banggakan? Maka saya mengajak kita semua untuk sama-sama beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Usia kita lebih panjang, kebaikan kita lebih panjang daripada usia kita. Walaupun nanti kita sudah meninggal, kebaikan kita masih diingat orang. Itu yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu yang baik, saya berdoa kepada Allah lewat wasilah fasilitas safar yang sedang saya berikan. Semoga kita semuanya diampunkan Allah. Amin. Tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Tidak ada manusia yang bersih Pak. Semua kita pernah salah. Semua kita pernah salah. Tapi kita pengen soleh. Kita pengen Pak kumpul sama Rasulullah. Kita pengen Pak nanti Rasulullah ngasih syafaat untuk kita Pak. Kita pengen Pak bagi Rasulullah tuh nengok kita lalu bilang, ini umatku, ada umati, gak pernah ketemu dengan aku, gak pernah lihat aku, tapi beriman kepadaku sangat jauh jaraknya. Ada umati, ini umatku, aku rasulnya, aku nabinya, akan berikan syafaat. Kita akan masuk surga duluan, semua umatku ini selamat. Kita berharap itu Pak. Kita berharap bagi Rasulullah bila kita nanti pada mahsyar. Maka udah Pak berkelahi, udah Pak. Saling sikut sana, sikut sini, udah Pak kita berantem. Kita ini satu tubuh, kita saudara Pak, kita saudara.
sama-sama umat Nabi Muhammad, sama-sama umatnya Rasulullah, sama-sama Tuhannya Allah, sama-sama Nabi-Nya Muhammad, sama-sama kitab suci-Nya Quran. Kita semua pasti mati, tak ada tempat kita bisa lari, tak bisa lari dari kematian. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mati dalam pada husnul khatimah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ikut saya. Ya Nabi antarkan beras kepada yatim tengah malam. Seluruh Indonesia tidak digaji,
berharap Allah ridho, berharap Allah hapuskan dosa. Saya bilang kita tidak terkenal di dunia, tidak apa saja. Yang pentinglah kita kenal di langitnya Allah. Bantu doa Pak, titip doa. Kalau Bapak belum punya waktu, bayar doa Pak dengan doa-doa. Karena adik-adik itu Pak bergerak sama-sama. Kami datang ingin bantu pemerintah Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi dengan Bapak Polisi, bisa kolaborasi dengan Anggota Dewan, bisa kolaborasi dengan Bapak Tentara. Kita sama-sama Pak menjemput surga, menjemput berkah, bertemu dengan Baginda Rasulullah. Insya Allah. Mudah-mudahan Kabupaten Sambas ini diridhoi Allah, diberkahi Allah, seluruh penduduknya, pemimpinnya, karena tadi berkumpul semuanya, ada pemimpin yang adil, ada ulama yang ikhlas, ada saudagar yang dermawan, ada anak muda yang haji terpon dengan masjid, dan ada orang-orang lemah yang ditolong dan dibantu. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih Pak Bupati, terima kasih Bapak Ibu Wakil, dan semua Bapak-Bapak yang saya hormati di depan. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah bisa terus bersaudara sampai surga. Bersaudara sampai surga. Sekali lagi, bersaudara sampai surga. Sampai surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan untuk saya menyampaikan dan kita berdoa bersama-sama setelah Ustaz Lukmanul Hakim menyampaikan nasihat untuk kita semua. Kita doakan semoga Ustaz Lukman beserta seluruh kawan-kawan yang ada di Munzalan selalu tetap istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Kita doakan semoga Ustaz Lukman, seluruh tim Paskas dan seluruh orang-orang yang bekerja di Munzalan, kita doakan semoga Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah jaga keistiqomahannya. Dan semoga kita doakan yang hadir di sini, Allah ampuni segala dosanya. Kita doakan semua yang hadir di sini, Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Kita doakan semua yang hadir di sini tetap istiqomah di dalam ketaatan. Kita doakan semua yang hadir di sini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Dan kita doakan semua yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله قبلكم permohonan kami يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم muliakan orang-orang yang telah menyampaikan nasihat untuk kami يا الله. يا الله muliakan hidupnya akhir dunia dan akhiratnya untuk Ustaz kami Ustaz Lukmanul Hakim ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang mana Ustaz Lukman ini yang telah banyak membantu kami lembaga sosial netra di Pontianak maupun di Sambas ya Allah. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah, berkahi hidupnya ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ustaz Rahman yang telah banyak membantu kami, orang-orang lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehingga atas izinmu, ya Allah, berdirilah suatu pesantren tunanetra di Pontianak. Ya Allah, kami berharap semoga di Sambas kami juga dapat untuk merangkul para tunanetra atas wasilah Ustaz Rahman dan kawan-kawan di Munzala. Dengan wasilah mereka kami dapat belajar Al-Quran. Dengan wasilah mereka kami dapat mengenal agama. Wasilah Ustaz Rahman beserta kawan-kawan di Munzala, kami dapat silaturahmi dan kami dapat berkumpul dengan Bapak Bupati, Bapak Polisi, Bapak Tentara. Mungkin kalau kami tidak bersama Ustaz Rahman, kami tidak berkenal, tidak dapat duduk bersama Pak Bupati, dan Pak Bupati tidak tahu dengan kami. Ya Allah, muliakan hidup Ustaz Rahman, seluruh keluarga dan kawan-kawan di Munzala. Istiqomahkan, ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan. Kami tidak berhenti berdoa dan berharap kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hadi yang telah tiba, yang kabulkan keadaan, ya Allah. Kabulkan keadaan yang apa yang menyesatkan. Semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya sebelum kita tutup acara ini, marilah kita saksikan penyerahan cendramata yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Sambas kepada Ustaz Bapak Kiai Luqman Hakim selaku penceramah kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Bupati dan Ustaz Luqman, kami persilakan untuk Bupati Sambas diberkahi Allah. Amin. Mudah-mudahan kalau kita kembali kepada ini, kembali kepada Quran, mudah-mudahan Allah izinkan, Pak. Di kampung halaman kita itu mudah-mudahan Allah turunkan banyak keberkahan tadi. Saya mudah-mudahan berharap ini jadi kenangan, jadi bacaan, kita kembalikan Sambas jadi kota Quran, insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau pakai simbolis sebentar, kalau pakai punya, tolong adik-adik nih dibimbing, Pak, diarahkan. Mudah-mudahan kami bisa kolaborasi membantu pemerintah Kabupaten Sambas. Amin. Beserta jajarannya, kita bisa kolaborasi, bisa masuk surga ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa saling bersaksi di hadapan Rasulullah nanti. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih, Mas Rek. Izin 1 2 3. Sekali lagi izin 1 2 3.